Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak sekalian, nama Pak Guru Pak Saifuddin, ngajar Al-Quran di kelas 4. Baik anak-anak sekalian, pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi Al-Quran memahami surat Al-Lail. Silakan disemak atau dibuka bukunya ya, di bab 5 di paket itu. Yang pertama kita akan belajar membaca surat Al-Lail ya. Silakan disemak sebentar surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla fama khalaqadh dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta famma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. Itu cara membaca surat Al-Lail. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan beralih kepada makna kata-kata atau kosakata dalam surat Al-Lail. Ya, silakan disimak juga, ada di dalam buku paket atau arti kosakata atau mufrodat. Yang pertama adalah yaghsha, menutupi. Yang kedua adalah lasatta, berbeda-beda. Saddaqa, membenarkan. Yusra, mudah. Husna, terbaik. Huda, petunjuk. Taladdha, menyala-nyala. Asqa, paling celaka. Tawalla, berpaling. Tazakka, membersihkan. Berikutnya anak-anak sekalian, kita masuk ke materi asbabun nuzul surat Al-Lail ya, atau sebab-sebab turunnya surat Al-Lail. Anak-anak bisa membaca di situ ada sebab-sebab nuzul turunnya Al-Quran. Silakan nanti dibaca itu ya. Berikutnya anak-anak sekalian, yaitu ulumul Quran atau ilmu Al-Quran juga begitu. Surat Al-Lail artinya malam, jumlah ayatnya 21, termasuk golongan Makkiyah. Sebab salah satu alasannya diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Lail diturunkan sesudah Al-A'la berdasarkan urutan surat dalam Al-Quran, yaitu surat urutan yang ke-92. Berikutnya anak-anak sekalian, yaitu kandungan surat Al-Lail ya. Silakan juga dibaca kandungan surat Al-Lailnya ya, sudah jelas di dalam buku itu, tinggal membaca saja dan nanti ingat-ingat ya. Baik kanan sekalian, setelah ini ada tugas ya pada hari ini, yaitu setelah kita pelajari surat Al-Lail nanti baca surat Al-Lail sesuai dengan tajwid atau baca yang baik, kemudian direkam video ya, direkam video. Setelah itu nanti kalian kirim ke Pak Guru di nomor 0856489840081. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran Al-Quran pada hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Tetap dijaga kesehatan ya, di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.